Kembali di Sindo Siang, pemirsa, juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam. Kasus Aiman mengandung banyak kejanggalan karena ia dilaporkan atas tuduhan menyampaikan pernyataan yang bermuatan SARA. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam sejak pukul 10 pagi. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukum Roni Talapesi, Tama Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil polisi buntut pertanyaannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal. Ya, bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam satu hari secara serentak. Tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat. Ya, ini pasal ujaran kebencian terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek SARA-nya. Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap SARA ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan, di atas 5 tahun penjara ancaman pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC, ya, bla bla bla. Dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan, bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan sebagainya. Selesai diperiksa, Aiman menyampaikan pesan untuk masyarakat agar tidak takut untuk bersuara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.